instruksi pemerintah agar aktivitas pendidikan sementara dilakukan di rumah selama 2 pekan rupanya tidak sepenuhnya dijalankan. Terbukti saat petugas Satpol PP di Kota Banjar mendapati puluhan pelajar berada di warung internet atau warnet. Ini merupakan operasi petugas Satpol PP ke setiap warnet sekota Banjar. Mereka mendapati puluhan pelajar yang sedang bermain game online, bahkan beberapa di antaranya terlihat berseragam sekolah. Para petugas pun langsung mematikan komputer dan jaringan internet. Menurut Sekdis Satpol PP Kusnadi, puluhan pelajar dari beberapa warnet di Banjar langsung didata dan diberi arahan petugas untuk segera pulang ke rumah dan belajar. Usai didata, petugas memanggil orang tua pelajar untuk menjemput anak mereka. Dari Banjar, Jawa Barat, Cucu Agus Lesmana untuk Indonesia Bangkit Network.